Di tengah kegiatan pra TMMD ke-111, anggota Kodim 0718 Pati merasa iba dan langsung membantu ringankan pekerjaan Mbah Nur Salim, warga desa Taman Sari yang sudah lanjut usia, saat memotong pohon agar tidak mengganggu kabel listrik. Persiapan menjelang pelaksanaan TMMD ke-111 di Desa Taman Sari, anggota TNI Kodim 0718 Pati lakukan anjang sana ke rumah warga setempat. Untuk bersilaturahmi sebelum program TMMD ke-111 dilaksanakan. Dalam perjalanannya, tidak sengaja melihat Mbah Nur Salim yang tengah memotong pohon. Sersan Dua Subakir, anggota TNI Kodim 0718 Pati merasa iba dan langsung membantunya. Sersan Dua Subakir mengaku, membantunya tidak lain untuk meringankan pekerjaan Mbah Nur Salim. Kegiatannya yaitu anjang sana, kita menyurvei tempat yang mau dibedah rumah, yaitu dalam program TMMD reguler 111. Tetapi setelah sampai di RT4 RW2 ini, ketemulah dengan Bapak Nur Salim sedang menebang pohon supaya tidak mengganggu arus listrik, kan di atasnya ada kabel PLN. Jadinya saya merasa kasihan, soalnya kan ini sudah tua, sudah umur 87 tahun. Makanya saya merasa pengen membantu supaya meringankan pekerjaan Bapak Nur Salim. Niki kan dewa dibantu Pak TNI, lan niku perasaane pripun, Mbah? Ya matur nuwun, kula dibantu alhamdulillah. Saderenge pun ate dibantu Pak TNI dereng. Dereng. Nemben niku wonten kok. Nur Salim mengaku belum pernah dibantu TNI sebelumnya, sehingga ia merasa senang karena merasa terbantu. Tim Liputan, Cahaya TV.